Meskipun kita sudah tahu ya, dengan seiring berjalannya waktu, anak itu bisa belajar tengkurap dengan sendirinya, perlu diketahui ya sahabat ya. Jadi melatih anak tengkurap itu dapat meningkatkan kekuatan ototnya ya. Nah, dengan begitu resiko anak untuk mengalami keterlambatan perkembangan motorik akan lebih rendah. Jadi perlu kita ketahui ya, jadi tengkurap merupakan tahap awal dari proses tumbuh kembang anak sebelum ia bisa duduk, merangkak, dan berjalan sendiri. Nah, bila dilatih dengan tepat, otot anak akan lebih cepat stabil dan kuat, sehingga kemampuan motoriknya termasuk untuk tengkurap akan berkembang dengan baik. Namun kita juga perlu tahu ya dan mempelajari cara melatih anak tengkurap yang aman dan efektif agar tidak membahayakan si kecil ya sahabat ya. Mari kita sama-sama belajar cara melatih anak tengkurap yang aman dan efektif agar tidak membahayakan si kecil. Lalu kapan sebaiknya menerapkan cara melatih anak tengkurap? Sebenarnya melatih tengkurap sudah bisa dilakukan sejak usia yang sangat dini ya sahabat ya. Dalam sehari kita bisa melakukannya ya cukup 2-3 sesi selama 3-5 menit. Adapun idealnya adalah setelah tidur siang atau saat mengganti popok ya. Nah, setelah usianya menginjak 3-4 bulan ya, kekuatan otot anak sudah mulai meningkat ya. Jadi kita bisa melatih anak tengkurap lebih sering atau menambahkan durasi latihan ya setiap sesinya. Bisa ya sekitar 20-30 menit sehari ya. Nah, pada usia ini biasanya anak sudah bisa mengangkat dadanya dari lantai dan bertumpu pada sikunya dengan kepala tegak ya sobat ya. Dan tak cuma itu ya, mungkin ada juga ya sebagian anak, bahkan ada yang sudah bisa berguling dari posisi tengkurap ke telentang ya. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan juga ya sebetulnya sebelum kita itu melatih anak tengkurap ya sebetulnya. Yang pertama kita usahakan ya atur tempat ya dengan alas yang lembut dan aman ya sebetulnya. Jadi sebelum memulai latihan tengkurap, siapkan alas yang lembut seperti kain ya, selimut, karpet, atau matras. Dan usahakan pula ya kita melakukannya di tempat yang aman ya, dari barang-barang yang berbahaya ya seperti gelas kaca dan lain sebagainya. Jadi kita lakukan perlahan-lahan dulu ya sahabat ya, sebab di awal proses latihan tidak semua anak itu senang ya saat berada dalam posisi tengkurap ya, bahkan tak sedikit ya yang akhirnya itu menangis. Dan kondisi ini normal terjadi ya sahabat ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa mengurangi waktu tengkurapnya ya sahabat ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan si kecil untuk langsung bisa tengkurap ya. Kita bisa melakukan ya awal-awal mungkin selama 3 menit ya. Selain itu, kita juga bisa ya menenangkan si kecil dengan menggosok punggungnya ya, seraya kita menghiburnya ya. Dan adapun jika si kecil masih rewel ya, kita bisa melakukan skin to skin dengan posisi yang lebih rendah ya. Jadi kita usahakan si kecil itu bisa nyaman dengan posisi tengkurap ya. Atau bisa juga ya kita menggunakan bantuan cermin di sela-sela latihan ya. Jadi kita bisa dengan cara menggerakkan cermin di hadapan si kecil hingga ia mengikuti pantulan dirinya ya sahabat ya. Nah, ketika dirasa gerakannya sudah mulai lancar ya, kita bisa menggerakkan cermin ya perlahan ke atas untuk melatih kemampuannya mengangkat kepala ya sahabat ya. Atau bisa juga ya dengan cara kita meletakkan mainan di dekat anak ya sahabat ya, jadi agar anak tetap nyaman selama tengkurap ya. Atau kita bisa menaruh mainan di depannya ya. Jadi kita bisa mengalihkan perhatiannya dengan mainan tersebut ya sahabat ya. Dengan cara melatih seperti ini ya sahabat ya, ini dinilai bermanfaat dalam melatih otot leher dan lengannya yang bergerak mengikuti arah mainan ya sahabat ya. Atau bisa juga ya kita melatih tengkurapnya itu dengan meletakkan guling atau bantal kecil miliknya di bawah dada ya. Namun pastikan ya bantal tidak menutupi mulut dan hidungnya ya sahabat ya. Jadi kita bisa melatih tengkurap sambil berinteraksi dengan si kecil ya sahabat ya. Jadi kita bisa saling menatap mata ya, menyapa, membuat suara dan ekspresi atau menyanyikan lagu agar suasana lebih nyaman dan seru ya sahabat ya. Dan tidak kalah pentingnya ya sahabat ya, jadi kita itu harus selalu mengawasi ya anak kita ya saat sedang tengkurap ya. Jadi jangan pernah kita itu meninggalkan anak kita itu tengkurap sendirian ya sahabat ya. Jadi untuk menghindari sudden infant death syndrome ya, atau kematian mendadak pada bayi yang biasanya terjadi posisi bayi tidur ya sobat ya. Jadi melatih anak tengkurap ini memang perlu membutuhkan kesabaran ya sobat ya. Kita membutuhkan waktu dan mungkin prosesnya bisa lambat ya. Jadi kita perlu bersabar ya. Namun jika anak sudah berusia 6 bulan tetapi belum bisa tengkurap sendiri, meski sering dilatih sebaiknya kita konsultasikan ke dokter ya sobat ya. Jadi agar dapat dilakukan pemeriksaan dan diberikan penanganan yang bila perlu ya sobat ya. Baik, mungkin itu dulu ya yang bisa saya bagikan. Dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat.